Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada perubahan sikit. Hari ni kita nak makan dekat mana? ICT Central. Aduh. Tak tahu nak pergi mana. Okey, kita nak pergi makan ICT Central. Cadangnya nak makan buffet lah. Tak tahu lah BBQ Hometown ke Seoul Garden ke kalau ada kan. Tapi tak nak Seoul Garden, dah selalu sangat makan Seoul Garden. Tu anak aku lah dah nangis-nangis nak ikut dah. So nanti kat sana kita akan pilih restoran tu. Check it out. Mati nak pergi jalan ja? Jalan. Good. Wow, are you happy? Happy. Good. Yay. Bye. Masih happy? Okay, Daddy. Kita dah sampai dekat BBQ. Ha. Ya, Mati. Happy. Ayai. Ayai. Happy. Ya, ya. Ya. This is beef. Alright. Lamb. Okay. Tadi dia cakap mana? Mana beef? Mana kambing? Beef. Lamb. Chicken, seafood. Ini dia punya sup ah. Dia dah tuang dalam tu. Jadi kita pergi dekat station dia pula. Dah lengkap lah atas meja kita. Ada bakso punya meatball, ada kaki ketam, kambing, daging, ayam dan seafood. Ini sos apa ni? Sos campur-campur. Sos campur-campur. Ini lah kolo ni kan. Kolo, okey. So sos-sos ni semuanya dia ambil berdasarkan guidance yang dia bagi oleh BBQ lah tu. Dia lebih tahu mana yang sedap. Okay, rules dia kena jadikan minyak dia adalah melalui lemak . Lemak ni lemak, tak tahu lemak ayam ke lemak kambing ke. Kita tengah merenyah lemak tu lah. Bagi semua tempat boleh bakar. So, tepi-tepi ni sup dia ke macam mana ni? Haa, sup. Daging pertama kita. Alright, let's go. Okay, it's alright. Oh.
okey lagi tak boleh masuk. Okey. Eh, masih doa? Kami. Apa rasa? Kambing. Kambing. Yang mana kambing? Yang okay. yang kita masak banyak ni kambing. Mm-hmm. Okey. So berkambinglah kita kambing. Cara betul yang diajar ialah kau ambil lepas tu kau cicah. Cicah baru baru kau makan. Habis personally aku lagi suka daging yang dah perap lah daripada makan yang kena cicah sos raw macam ni kan. Okay, ni bakar kambing lagi. Second round for me. Untuk kambing punya plate dah habis dah. Rupanya daging lah. Tapi aku rasa semua pun okey lah guys. Harga kita tak bincang lagi. Nanti harga kena bincang kat kaunter sana lah. Harapnya betul lah bawah bajet aku RM100 kan. Sekarang masak ayam pula. Kambing dah habis, tinggal daging ayam. Seafood aku tak makan sangat. So, masa makan ayam ni, dia tengok anak awak makan. Wow. Anak gue rembat dia gue punya kambing. Sedap Martin? Sedap? Terbaik. Panas kot. Okay, untuk ayam ni nak buat kerja gila sikit. Aku nak campur dua-dua sos ni. Tengok sedap ke tak sedap. Sirit pun sirit lah. Janji kita try, betul tak? Lebih kurang ke? Sedap juga. Lagi satu yang bestnya kat sini, lepas kau dah habis apa yang kau dah makan tu, kalau kau nak lagi kau boleh refill. So macam ni aku nak refill kambing lah. Kambing aku dah habis lah. Repeat. Bos, boleh minta tambah kambing tak? Kambing. Okay. Haa, ni dia kambing baru tadi yang dia hantar. Dia pun ada bagi complimentary punya dishes. Chicken wing. Sedap juga, ada bijan-bijan, ada kecap-kecap, pedas sikit. So, suit my taste lah. Nak air, aku dah ambil air. Okay, ni aku ada ambil aiskrim dia. Aiskrim dia tak banyak choice sangat lah. Ada coklat, ada sea salt, okay. Ada vanilla kot. So inilah kebahagiaan aku nak. Take carefully. Tapi selalunya kalau makan buffet mesti aiskrim dia tak apa-apa sedap pun. Sebab anak aku dah scam aku punya coklat, aku ambil satu. So orang kata kalau kau tak tahu nak ambil mana, kau ambil dua-dua. So yeah, inilah aku ambil dua-dua sea salt dengan coklat. Tengok macam mana. In term of air pula, tak banyak pilihan, ada air lemongrass dengan green tea je. So ini je lah aku ambil, letak air sikit. Just pretend it's gonna be cooked je lah. Okay, air dia tak sedap bro. Ada dua choice je, apa? Satu lemongrass, satu green tea. So ice lemon tea tak ada. Look, pahit. Aku tak sarankan lah siapa yang tak suka air-air dua tu. Boleh tapi kena tambah ais lemon tea, kena tambah RM10 eh. Ini update semasa makanan yang tinggal. So tinggal daging satu, ayam satu. Tadi tambah salad untuk buat apa? Wrap. Buat wrap. Okey, sekarang kita nak buat wrap pula. Nampak macam sedap. Aku pun tak terfikir idea ni. Pandai orang rumah aku. Ambil salad, kita kupal-kupal, letak daging. Yes. Letak sos. Kumpal-kumpal. Okay, eat. Baik. So kebanyakan makanan dah nak habis dah pun. Tinggallah sikit-sikit lagi. Makan daging, rumah aku makan sikit-sikit lagi. Anak aku dah jadi apa dah tu kat sana, dia pun dah makan habis lah. Jadi, yang last sekali adalah pembayaran. So,
cukup ke aku bawa 100 sini? Boleh ke aku bayar? Ha Mi, boleh ke Mi? Ya, yeah, okey. Orang kata happy wife happy family, betul? Let's go bayar. Okey, cuba Mami tekan berapa harga? 85. 87 eh. Okey, jom kita tengok berapa harga sebenar dia. Tada. Nah, RM90. So, buanglah. Sebab tu sebab tadi air tak sedap dekat tu, aku terpaksa beli air asing lah. So, ambil air kisah temam. Okey eh? Kisah temam. Okey, let's go. Ni pun aku beli air untuk anak aku. Dia yang pilih sendiri. Ah, dah cukup. Air dah ada. Okey, so makan sudah, bayar pun sudah. Kita nak review sedikit lah pasal dia punya berbaloi tu. Betul tak? Okey, so RM90 eat all you want. Not necessarily all you want lah. Air apa tadi dia tak bagi? Ice lemon tea add on RM10 yang buatkan aku terpaksa beli air lain waktu aku keluar sebab air yang disediakan tu tak sedap. Air apa? Lemongrass dengan Green tea. Okay, so pasal side dish pula, aku tak ada komen banyak. Dia bagi chicken wing yang goreng punya. Okay lah, sebab itu je satu-satunya benda yang goreng kot. Yang lain semua kau kena grill sendiri. Untuk main dish pula, memang sedap lah kot. Dia memang tak sama sedap dia kalau kau nak banding dengan tepi jalan punya steamboat. Sebab tepi jalan punya steamboat tu, dia punya perap mungkin kau-kau lah. Yang ni dia tak ada perap. So, kita fikir untuk sihat. So, inilah dia kedai untuk sihat. Pada aku, RM90 dua orang makan. Pada aku berbaloi. Eat all you can. Walaupun macam tadi kita cakap, tak necessarily all weekend lah. Ini waktu weekday kan. Kita makan ni hari Isnin 18 hari bulan 10 2021. Weekday RM45 satu kepala. Habis kotor lah. Tengok ah baju lah. Makan aiskrim. Wow. So itu je lah yang kita orang boleh review pasal makanan-makanan dia. Kita orang sebenarnya bukan nak review sangat, tapi harap info tu berguna untuk siapa yang menonton video ni lah. Okay, itu je dari kita orang. Bye-bye.